Kenceng muka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kawan ya. Nih. Awar-awar masak. Kok diganti masak? Ada sekatan. Ini ukuran semuanya lebar sekitar 6x8 ini ya. 6x8. Ini sekatannya dibagi 4 ini. Ya. Ya. Selamat menyaksikan dan ini tolong jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Selalu dukung channel. Orang kemana bodol nih, kira ini nyawa nih. Orang nyawa nih. Terlalu pembuatan ini sekatan semuanya. Ini tok pande. Awer-awer. Sampai nyawa nih ini mikono. Ini diperkirakan. Diperkirakan ayam kutukan sekitar 500 nih. 500. Ya tadi ukurannya 4x8. Ini dibagikan sekatan 4. Ini lantainya dikasih cor ya. Lantainya dicor. Oke. Ya mohon dukungannya, semoga ini nanti lancar ke depannya ya. Nah, ini gimana Mas, ini rencana mau apa ini Mas? Ini proses mau pembuatan DOC ini. DOC ini ya. DOC, nah. Ya. Ini diperkirakan berapa Mas ini mau yang mau didatangkan? Oh, ini buat pemula, buat pembelajaran ya 500 ekor. 500 ekor ya. Dengan modal ya kurang lebih ya. Berapa modalnya? Ini nanti sampai panen ya 50 juta. Oh iya ya, alhamdulillah. Semoga nanti sukses Mas ya. Iya, sukses. Amin. Amin. Mohon dukungannya semuanya ya. Ini sekali lagi. Nah, like dan subscribe di ya. Mas Tobil Channel nih Mas ya. Channel, ya. Oke, makasih semuanya Mas ya. Ya, oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya itu tadi sama Masnya Mat ya. Tadi ini mau adakan kutukan ukurannya yang saya bilangkan tadi 6x8. Ini proses pembuatannya ini ya. Ini modal awal 50 juta ya, ini diperkirakan kayak itu. Nah, ini keuntungannya sangat-sangat menguntungkan ini. Bisa untungnya sekitar 100% ini ya, 100% dah. Namanya kayak itu. Ini kan rencananya yaitu ini keuntungannya sangat-sangat menjanjikan ini ya untuk pemula. Modalnya cukup mudah, yaitu 50 bisa keuntungan melebihi ya sekitar 100% kayak gitu ya. Ya untuk kelanjutannya nanti di episode ya. Ya di konten selanjutnya nanti ya. Ini untuk pemulanya pembuatannya kandang. Oke, sekali lagi jangan lupa like, komen di channel Mas Tobil. Oke, sekian. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih.